Tega, sungguh tega yang dilakukan orang-orang ini, pemirsa. Dari rekaman kamera pengawas, jelas terlihat mereka menganiaya para pemulung yang tertidur di emperan sebuah toko di Kalijaya, Bekasi. Dalam video yang viral di media sosial, selain menganiaya korban hingga tewas, para pelaku juga merampas harta korban. Ternyata, derita menjadi manusia gerobak seperti ini saja masih jadi incaran para penjahat ya, pemirsa. Menurut warga, kedua korban biasa tidur di depan showroom. Warga tak menduga salah satu pemulung tewas jadi korban perampokan. Korban baru diketahui tak bernyawa saat pemilik hendak membuka tokonya. Karena biasa tidur di situ, nggak curiga dia kenapa-kenapa. Dalam kejadian ini, satu orang pemulung tewas sedangkan satu orang lainnya kritis dan Polres Metro Bekasi menyelidiki peristiwa ini.